Baik, rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia, saya ini mencoba ikut-ikut kaum milenial menjadi YouTuber, walaupun saya ini tertatih-tatih. Hal tersebut terutama tentu karena saya termasuk golongan yang sudah tidak muda lagi, atau bisa dikelompokkan menjadi kelompok manula, sehingga saya gagap teknologi. Itu mungkin pertama. Tapi saya mau ikuti juga, karena saya lihat media YouTube ini salah satu sarana yang sangat bermanfaat bila dilakukan secara benar. Jadi apa yang bisa saya buat, saya coba untuk ikut membuat suatu karya-karya kecil walaupun sangat sederhana. Cuman kendala saya sudah hampir 7 bulan menjadi YouTuber pemula, tapi sangat kerepotan atau kelihatannya tidak ditanggapi positif oleh para penonton, karena susah sekali untuk memperoleh subscribe, like, juga view atau jam tayang. Sampai saat ini saya baru memperoleh sekitar 1100 subscribe dan jam tayang tidak sampai 2000. Sehingga kadang-kadang, walaupun tidak selalu, saya stres juga. Kenapa sih teman-teman saya ini, padahal kalau saya di Facebook mempunyai teman 5000 orang, belum lagi di WA, belum lagi di Instagram, belum lagi murid-murid saya aja mungkin lebih dari 1000 orang kalau diikut sama alumninya. Dan saya pikir hampir rata-rata itu sudah mempunyai HP yang bisa mengakses media sosial. Dan saya juga menonton sebenarnya penjelasan dari YouTuber-YouTuber yang memposting tentang bagaimana menarik minat para penonton. Dan itu saya lakukan. Misalnya secara rutin, baik secara online maupun manual, saya beritahu bahwa saya ini belajar YouTube atau belajar menjadi YouTuber pemula. Kemudian juga saya sangat rajin untuk subscribe para YouTuber. Mungkin itu jugalah gara-garanya sehingga sekarang ini sudah memperoleh subscribe 1000 lebih sedikit. Tapi jam tayang atau view-nya sangat sedikit. Jadi dalam video ini saya masih minta saran atau nasihat atau tolong saya diajari oleh para milenial, khususnya yang sangat canggih tentang teknologi media sosial ini. Saya kurang paham memang, ya, karena saya akui kualitas video saya pun memang masih sangat rendah. Dan juga mungkin konten-konten saya tidak menarik bagi para pemirsa atau khususnya teman saya. Kenapa mereka untuk mensubscribe aja tidak mau, padahal katanya subscribe tidak bayar, ya. Tapi kalau menonton mungkin ya kena lah dia biaya, biaya pulsa untuk menonton, ya. Jadi tolong, terutama kaum muda atau teman-teman saya, tolong saya diajari bagaimana supaya
view di YouTube saya ini lebih banyak, apa yang harus saya lakukan? Karena saya seperti saya katakan tadi, secara manual kadang-kadang saya seperti tidak tahu malu. Ketemu teman saya katakan, tolonglah saya sudah menjadi YouTuber, tolong di subscribe. Cuman teman-teman seangkatan saya yang mengeluh langsung ke saya sering menyatakan mereka itu tidak bisa subscribe karena harus disuruh login. Itu memang betul. Karena orang-orang yang seangkatan saya mungkin banyak yang tidak mempunyai Gmail sehingga tidak bisa langsung mensubscribe. Ya, tapi kaum milenial tentu semua ya bisa. Jadi itulah kira-kira keluhan saya bagaimana menjadi YouTuber. Apakah saya ini layak juga? Karena dari sisi usia memang saya sudah tidak muda. Dan dari sisi penguasaan teknologi memang saya jauh tertinggal di antara adik-adik atau teman-teman saya yang suka membuat konten-konten itu. Jadi demikian saja kira-kira keluhan saya atau yang saya inginkan adanya pelajaran atau nasihat dari semua orang yang menonton YouTube saya ini. Demikian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun, dan mari kita semuanya saling mendukung. Juan-juan Banta Karina, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oang!